Leto. Ada beberapa nada yang bisa dimainkan dengan alat musik seperti ini? Ada 5 nada. Kalau hedung, untuk hedung apakah bisa? Bisa. Bisa. Silat. Permainan silat kampung. Silat kampung. Oke. Tarian Kolombo. Usir penyakit. Biasanya tarian itu dimainkan di daerah mana itu tarian Kolombo? Kolombo. Itu usir apa namanya? Setan. Tarian untuk usir setan. Setan kayak apa namanya waktu COVID-19 itu bisa pakai ini. Pakai ini. Tarian Kolombo. Berarti ketika, asal dari Hinga. Berarti ketika di Hinga ya, ketika ya. ada wabah penyakit yang melanda di daerah Hinga, biasanya musik ini dimainkan bersama tarian ini ya. Di tarian bunyi-bunyian lah. Bunyi-bunyian. Begitu. Seperti, apa namanya? Kolombo. Kolombo. Beo Baranusa. Dari kayu ya? Kayu. Betul. Kayu apa nih? Kayu. Yang paling bagus itu kayu ini. Cemplok. Kayu? Cemplok. Ini nih. Pohon ini. Pohon ini ya. Pohon. Ini bunyi yang paling bagus. Bunyi yang bagus. Dia keras toh. Jadi ini ceritanya ini alat musik ini. Apa tadi itu namanya? Leto. Ini karena pohon ini sebagian dari batangnya. Iya, betul sudah. Ada yang jatuh. Lalu kemudian sama leluhur kita ambil rantingnya untuk dibikin, tapi ini kok bisa menghasilkan sebuah ketukan yang berbeda, bunyi yang berbeda, nada. Itu bagaimana ya? Itu orang kita punya nenek, orang-orang dulu itu punya apa ya, nalurinya ya. Kita karena adanya ini amang. Karena adanya gong apa bleto ini, maka adanya gong itu gong. Awal dari bleto ini berapa dari leto sampai ke gong
akhirnya ada gong itu, gong bawa itu. Gong bawa ya. Berarti sebenarnya dulu itu leto. 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 Berarti orang Hedung juga menggunakan pakai leto. Leto dengan irama yang seperti tadi ya. Iya. Lalu karena adanya gong, maka sekarang orang lebih banyak menggunakan gong daripada menggunakan leto. Baru satu lagi ama leto yang besar, mau entah. Leto ada satu leto yang besar itu untuk panggil ini. Itu untuk panggil kita punya saudara-saudara. Zaman perang bisa pakai untuk panggil orang. Ini abang-abang musik jenis apa nih abang? Tinalolon. Tinalolon. Oke. Balik ya. Balik ya. Kita nyala lagi. Oh, baru tadi.